Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita setiap hari Minggu jalan-jalan tanpa tujuan. Oke, kali ini kita jalannya seperti biasa juga, cari alam pegunungan. Ini kita masuk daerah wilayah Gombeng Sari. Oke, kita ikuti terus perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video kita terbaru lainnya. Oke, kita nanti coba mau ketemu apa aja nanti di perjalanan ini, di trip ini. Di sepanjang jalan, udaranya terasa sangat sejuk, juga pemandangannya dilihat itu sangat sangat sedap dipandang. Sejuk sekali ya udaranya di sini.
Dan ini kita melewati jalan rusak, jalan aspal yang rusak. Selamat datang di kawasan Sumber Manis. Itu di depan itu kayaknya ada hutan itu. Setahu saya dulu kayaknya pernah kesini ini. Ini di depan itu ada tempat perkemahan. Hutan cemara gitu kayaknya. Hutan cemara apa hutan pohon maun itu. Coba kita cek aja ke sana. Kita masuk aja ke hutan sana. Ya bener kan, ini ada hutan. Ini kalau nggak salah ini ada tamannya, nanti di tengah ini ada taman kecil gitu, ada tempat perkemahan gitu. Oke, kita coba masuk saja ya, sekalian ya cari udara sejuk, nanti sekalian makan-makan di situ. Bener kan, di sini ada taman kecil, menikmati indahnya
taman kecil ini sambil ya, sambil nikmati alam, sambil nikmati sejuknya alam. Kita nyantai-nyantai di sini sambil makan-makan dulu. Mencari tempat makan supaya ya nyantai lah pokoknya di sini.
Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video kita terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.